أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alif Lam Mim Ra. Tilka ayatul kitab. Walladhi walakinna aktsarun nasi la yu'minun. Alif Lam Mim Ra. Ini adalah ayat-ayat kitab Al-Qur'an dan kitab yang diturunkan kepadamu Muhammad dari Tuhanmu itu adalah benar, tetapi kebanyakan manusia tidak beriman kepadanya. Allahulladzi rafa'as samawati bighairi 'amadin. Kullun yajri li ajalim musamma. Yudabbirul amra yufassilul ayati la'allakum biliqai rabbikum tuqinun. Allah yang meninggikan langit tanpa tiang sebagaimana yang kamu lihat, kemudian dia bersemayam di atas arsy. Dia menundukkan matahari dan bulan, masing-masing beredar menurut waktu yang telah ditentukan. Dia mengatur urusan makhluknya dan menjelaskan tanda-tanda kebesarannya agar kamu yakin akan pertemuan dengan Tuhanmu. Wa huwa alladhi maddal arda wa ja'ala fiha rawasiya wa anhara wa min kulli thamarati ja'ala fiha zawjain. Shilailan nahar. Inna fi dhalika la ayatin li qawmi yatafakkarun. Yatafakkarun.
Dan Dia yang menghamparkan bumi dan menjadikan gunung-gunung dan sungai-sungai di atasnya. Dan padanya Dia menjadikan semua buah-buahan berpasang-pasangan. Dia menutupkan malam kepada siang. Sungguh, pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berpikir. Wafil ardi qita'um mutajawiratu wa jannatum min a'nab wa jannatum min وَتُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ Dan di bumi terdapat bagian-bagian yang berdampingan, kebun-kebun anggur, tanaman-tanaman, pohon kurma yang bercabang dan yang tidak bercabang, disirami dengan air yang sama. Tetapi kami lebihkan tanaman yang satu dari yang lainnya dalam hal rasanya. Sungguh, pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang mengerti. Wa in ta'jab fa'ajabu qawluhum a'idha kunna turaban a'in jadid ulaika alladzina kafaru bi rabbihim wa وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ Dan jika engkau merasa heran, maka yang mengherankan adalah ucapan mereka. Apabila kami telah menjadi tanah, apakah kami akan dikembalikan menjadi makhluk yang baru? Mereka itulah yang ingkar kepada Tuhannya
dan mereka itulah yang dilekatkan belenggu di lehernya. Mereka adalah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.